yang unik, yaitu ada apa ini tadi namanya, ada ususnya, kemudian pakai ayam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa Purwakarta TV. Kali ini di pagi yang cerah ini kita akan hunting kuliner, yaitu yang terbaru, yang masih hangat kabarnya di Purwakarta, yaitu bubur ayam kampung Si Edun khas Purwakarta dari Babah Garsi. Untuk itu, mari ikuti saya, kita mari santap bubur asli Purwakarta. Berapaan pak skor sih? Kalau yang kampung 10.000, ayam kampung 10.000. Kalau yang ayam kota 8.000. Oh, ayam kota 8.000. Bedanya apa pak ayam kampung sama ayam negeri? Nggak beda. Maksudnya rasanya itu ada yang bikin beda? Pasti beda, karena kan kalau ayam kampung teksturnya kan lebih hal. Terus ini juga ya saya bikin karena selama ini kan bubur ayam identiknya ya dengan ayam negeri ya. Yeah. Nah, kayak saya bikin ayam kampung biar ada khas gitu ya. Yeah. Selain yang bikin ciri khas ayam kampung, apalagi nih pak? Ciri khasnya? Ah, ciri khasnya kita ada pais usus. Pais usus? Ya. Yeah. Kayak gimana tuh pak pais usus? Yeah. Nah, kayak begini. Oh, jadi buburnya ada pais usus ya, ada pais usus ini yang bikin beda. Kan biasanya banyak yang nggak suka nih pas sama usus ini. Ya. Karena kita kan pengolahannya beda. Saya juga memaklumi ya, karena yang namanya jeroan ya. Ya. Tapi kita pengolahannya beda sehingga baunya juga jarang. Ya. Terus rasanya juga enak. Itu yang membedakan. Kalau boleh tahu pak, bapak ini asli mana nih pak? Kalau saya sih asli Cianjur. Oh, asli Cianjur. Asli Cianjur, cuman Cianjurnya di mana pak? Saya di dulu di Kecamatan Cibinang. Ya. Terus ini jualan bubur, terus kenapa dinamain bubur khas Purwakarta pak? Karena saya kan udah lama di Purwakarta dan udah betah di Purwakarta, oh, udah cinta ya. Juga. Dulu sih tugas kan di Purwakarta, ya. Cuman karena orang gue nyuruh pulang juga, saya nggak mau betah aja Purwakarta. Di Purwakarta. Jadi, makanya saya mau menciptakan khas Purwakarta dengan apa ayam kampung, karena kan rata-rata setiap kota udah ada yang punya ya. Ya. Cianjur punya bubur, Sukabumi punya bubur, masing-masing ada khasnya. Ya, betul. Nah, saya menciptakan sesuatu yang beda gitu, karena mereka kan rata-rata pakai ayam negeri, saya pakai ayam kampung yang asli. Untuk bubur Purwakarta. Iya. Ini sebagai bentuk rasa cinta untuk Purwakarta. Ah, rasa cinta saya untuk Purwakarta istimewa. Betul betul. Betul. Baik pak, saya pesan satu ya pak. Oke, okay, siap siap, mangga. Nah, ini kan ciri khasnya kita ini. Kalau rata-rata kan bubur itu pada encer ya. Nah, saya ciptakan buat yang Purwakarta ini kental buburnya. Itu. Thank you.
bubur khas Purwakarta milik Bapak Garsi yang unik, yaitu ada apa ini tadi namanya, ada ususnya, kemudian pakai ayam kampung. Jadi pemirsa wajib coba, ini unik dan pertama mungkin di Purwakarta, karena biasanya bubur itu identik dengan ayam negeri. Di sini kita coba pakai ayam kampung. Ya pemirsa, selain bubur juga di sini tersedia kroket, kemudian ada ini sate telur puyuh untuk mendampingi ekstra topping dari bubur tersendiri. Juga di sini ada yang bikin pemirsa seleranya nambah naik, yaitu bisa dengan kecap manis, kemudian bisa dengan kecap asin. Ya, di sini tergantung sesuai selera pemirsa. Kalau saya tidak memakai keduanya. Ya pemirsa, biar menambah segar juga, kita tambahkan sambal beledap yang ini sepertinya dari cabai segar ya, jadi bikin mata kita tambah strong. Ya pemirsa, setelah dicoba bubur ayam kampung khas Purwakarta bikinan Bapak Garsi, ditambah dengan sambal beledak, dua keripik empingnya, kerupuk emping, ini wajib pemirsa coba, unik beneran. Ada tadi pais ususnya, kemudian daging ayam kampung yang bikin teksturnya itu lembut. Biasanya ayam negeri mah kita ngunyah itu kayak ngunyah permen karet ya. Kalau ini sekali dua kali punya juga bubur ayam kampung mah lembut, tidak perlu berkali-kali ngunyah. Jadi wajib pemirsa coba dan kunjungi di jalan jalan irigasi ini ya, jalan irigasi Cideng. Ya pemirsa, bubur ini maknyus rasanya, wajib pemirsa coba dan wajib pemirsa kunjungi yang beralamat di jalan irigasi nomor 77 Cideng, Kelurahan Cisereng, Kabupaten Purwakarta. Pokoknya wajib pemirsa coba.